Halo teman-teman semuanya, selamat hari ini buat teman-teman sekalian ya. Senang sekali saya kembali hadir untuk buat video kali ini dan untuk berbagi juga kepada teman-teman ya. Untuk pada kesempatan hari ini saya akan buat tutorial ya. Yaitu bagaimana caranya mengedit pesan yang kita kirim di WhatsApp. Misalnya teman-teman salah kirim mungkin ya kan. Jadi teman-teman mau mengubah, teman-teman tidak perlu untuk menghapus pesannya untuk semua orang, maupun di grup maupun pribadi ya. Cukup diedit, nanti di situ ada keterangannya pesan itu diedit. Nah, buat teman-teman semuanya ingin tahu silakan saksikan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita buka WhatsApp ya terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangannya karena saya kunci WhatsApp-nya dengan sidik jari ya. Jadi buat teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke. Nah, di sini percobaannya nomor saya sendiri ya. Kan bisa itu WhatsApp kirim pesan ke diri sendiri, contoh. Pesan suara, tombol. Lampirkan tombol. Ketik pesan kotak edit. Nah, di sini coba kita ketik dengan salah-salah ya pesannya ya. Menampilkan keyboard ini huruf besar S. S. E. S. L. S. Selam. M. Selam. Selama. Lima. Selamat. Selamat. S. S. I. Oke, okay, seperti itu contohnya ya. Kita kirim. Menampilkan keyboard Indonesia, QWER, kembali tombol. Nah, itu otomatis kan keyboard kita kan Indonesia, contohnya mau membuat selamat siang ya kan. Jadi, kita salah-salahkan dulu. Ketik pesan emoji tombol. Selamat Sita 12.51 dibaca. Nah, kita klik dulu ini. Kita tahan. Tekan lama selamat Sita 12, kembali tombol. Kita cari. Pesan suara, tombol. Kembali, pesan, balas. Ini. Beri, hapus, teruskan. Opsi lainnya, opsi tombol. Lainnya. Info, salin. Edit. Nah, di sini ada keterangan edit, kita edit. WhatsApp, selamat menampilkan keyboard Indonesia, key, hapus. Kita edit. Sit. Hapus. Si, pemberitahuan baru A, siang. N, siang. G, siang. Nah, di sini kita bisa udah mengubah pesannya ya. Kirim tombol. Jadi kita tinggal kirim. Coba. WhatsApp, keyboard okay. Indonesia, pesan, kamera, tombol, ketik, emoji, tombol. Selamat siang, diedit 12.51. Nah, di sini ada seperti ini. Bentar ya. 100. Selamat siang diedit 12.51 dibaca. Nah, selamat siang diedit. Ada keterangan diedit ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir kalau contohnya salah ngirim pesan atau salah ketik, teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk mengedit pesan yang terkirim. Tapi catatan teman-teman, kalian bisa melakukan hal itu selama pesan itu dikirim 15 menit pertama aja. Jadi setelah 15 menit mungkin fitur ini tidak berfungsi lagi gitu ya. Begitu. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah saksikan video ini sampai selesai. Kasih saya jempol ke atas kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan teman-teman juga boleh ngasih saya jempol ke bawah jika teman-teman menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama saya Daniel dan selamat hari ini dan sampai jumpa di video yang akan datang. Goodbye.